Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini, kita akan mencoba memasak masakan sayur yang simpel yaitu tumis kangkung. Cara masaknya sangat mudah dan gampang. Sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Nonton video ini sampai selesai. Jangan di-skip ya. Untuk resep lengkapnya cek di deskripsi. Mari kita mulai memasak. Pertama, siapkan sayur kangkung, lalu langsung dipotong. Masukkan ke dalam wadah. Kemudian masukkan air, lalu cuci sampai bersih. Tambahkan minyak goreng. Lalu aduk-aduk sampai rata. Proses ini dilakukan agar daun kangkungnya tetap hijau dan tidak berubah warna. Lanjut ke tahap berikutnya, siapkan semua bahan. Pertama, iris bawang putih. Potong cabai merah. Kemudian, iris bawang merah. Potong daging sapi. Ini opsional ya, boleh dipakai atau tidak. Kemudian, pakai jamur shiitake biar lebih enak. Tumis bawang putih. Masukkan bawang merah. Tambahkan daging sapi. Masukkan jamur shiitake. Tambahkan air 200 ml. Kemudian masukkan serai, daun pandan, daun salam, 1 ruas jahe, 2 sendok makan saus sambal, saus tomat, kecap manis, 1 sendok makan saus tiram. Tambahkan sedikit garam, gula pasir. Masukkan semua sayur kangkung. Tambahkan potongan cabai merah. Beri tepung maizena cair agar kuahnya lebih kental. Masak sampai matang dan bumbunya meresap. Sayur tumis kangkung yang simpel dan enak, siap disantap dengan nasi hangat bersama keluarga Anda. Sekian berbagi resep kali ini, semoga bermanfaat.
Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Terima kasih. Nonton video lainnya di channel ini, cek linknya di deskripsi, atau klik link di bawah ini. Sampai jumpa di resep berikutnya.